Kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan bermain Garry's Mod guys. Dan di sini aku sudah menyiapkan status Kibi di toilet penmet guys. Kita akan tempurkan ya guys ya. Sis Kibi buatan penmet ini dengan semua titan yang kita punya guys. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran hari ini? Apakah Kibi di penmet ini atau para titan kita guys? Oke. Tanpa lama-lama, langsung saja ya guys ya. Kita akan menuju pertempuran Skibi di toilet melawan para titan. Let's go. Oke guys, pertempuran pertama ya guys ya. Aku sudah memanggil kameramen mecha boss versi yang paling awal ya guys. Kita akan langsung lihat pertempuran mereka. 1, 2, 3, let's go. Guys, ternyata Skibi ini mempunyai nuklir guys, rupanya guys. Si kameramen guys langsung meninggoy guys. Kameramen mecha boss tidak kuasa menahan serangan-serangan dari Skibi di toilet yang penmet ini guys. Rupanya dia kuat guys. Oh benar guys, di sini guys nuklirnya guys. Tuh guys, ada dua dia nuklirnya guys. Oke, kita akan lihat guys pertempuran kedua guys. Apakah Skibi di toilet ini bisa ditumbangkan atau malah para titan kita yang akan tumbang guys. Let's go. Oke guys, pertempuran kedua guys. Aku sudah menyiapkan Projector Man Mecha Boss guys. Kita akan lihat guys seperti apa perlawanan Projector Mecha Boss ini. 1, 2, 3, let's go. Guys, berlari guys Projector Mecha Boss guys sambil dikasih serangan oleh Skibi di toilet Demon buatan penmet. Guys, nuklir terakhir langsung menumbangkan si Projector Man Mecha Boss ini guys. Rupanya ini memang kuat ya guys ya, soalnya dia bisa terbang dan berlari mundur guys. Karena titan ini tidak bisa terbang guys, kita lihat guys apakah para titan yang lainnya bisa menumbangkan si Skibi di toilet buatan penmet ini. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, kita sudah menyiapkan si Tyron Man guys ya. Tyron Man Mecha Boss kita akan tempurkan dengan Skibi di toilet buatan penmet ini guys. Kita akan lihat guys. 1, 2, 3, let's go. Guys, rupanya perlawanan dari Tyron Man Mecha Boss. Guys, dia bisa terbang guys. Tyron Man Mecha Boss guys bisa terbang guys. Walaupun si Tyron Man bisa terbang, dia tidak bisa menumbangkan Skibi di toilet yang menggunakan nuklir ini guys. Kita akan coba Mecha Boss atau titan-titan yang lainnya guys. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, aku sudah menyiapkan si Speaker Man Mecha Boss di sini ya guys ya. Kita akan lihat guys apakah Speaker Man ini bisa memberikan perlawanan yang lebih kuat kepada Skibi di toilet yang buatan penmet ini. 1, 2, 3, let's go. Guys, rupanya guys sama seperti sebelum-sebelumnya guys, si Skibi ini terus menyerang menggunakan rudal nuklirnya guys. Si Speaker Man Mecha Boss tidak bisa bertahan pada situasi yang seperti ini guys. Kita akan coba lanjut ke pertempuran selanjutnya guys. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, aku sudah menyiapkan 2 TV Man Mecha Boss versi pertama dan versi kedua guys. Kita akan lihat guys apakah pertempuran 2 lawan 1 ini bisa dimenangkan oleh para TV Man Mecha Boss. Langsung saja. 1, 2, 3, let's go. Guys, langsung guys, lihat guys, tidak bisa bertahan guys. Di TV Man Mecha Boss membantu di sini guys, dan ternyata guys masih dihujani oleh tembakan-tembakan nuklir dari Skibi di toilet penmet itu guys. Pada akhirnya guys, 2 TV Man Mecha Boss pun tidak kuasa menahan serangan dari Skibi di buatan penmet ini guys. Kita coba langsung saja guys ke pertempuran selanjutnya guys. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, aku sudah menyiapkan TV Man Mecha Boss speaker guys. Kita akan lihat guys apakah kekuatan dari TV Man Mecha Boss speaker ini bisa mengalahkan Skibi di toilet yang mengeluarkan nuklir ini. 1, 2, 3, let's go. Guys, wow guys,
diserang nuklir guys. Coba lihat guys, TPP menaik kampus pikir kita guys, dihujani oleh tembakan-tembakan dari TPP di toilet tembak itu guys. Coba kita lihat guys di sini guys. Waduh guys, terkalahkan guys. Pimpin mereka bos juga tidak kuasa menahan serangan dari KBD ini guys. Untungnya guys, KBD ini hanya dibuat fanmade, tidak ada di video aslinya Dafukum guys. Seandainya ada, dia mungkin sudah sangat overpower banget guys. Kita akan coba turunkan guys. Selanjutnya guys, di kameramen mereka bos upgrade kita guys, let's go. Oke guys, selanjutnya guys, aku sudah menyiapkan si kameramen mereka bos upgrade kita guys. Kita akan tandingkan melawan Skibi di toilet ini guys. Apakah si kameramen kita bisa memenangkan pertempuran ini? 1, 2, 3, let's go. Oke guys, langsung diserang oleh nuklir guys. Si kameramen mereka bos upgrade kita guys tampak terus mengejar guys. SKBD ini sangat curang guys, dia menyerang sambil mundur guys. Tuh guys, si kameramen mereka bos upgrade kita kewalahan guys, mengejar ke sana kemari guys. Waduh guys, ini pertempuran yang sangat panjang rupanya guys. Kita coba lihat guys, apakah kameramen mereka bos kita guys bisa bertahan. Dia terus mengejar guys, dan SKBD ini terus ke atas guys. Pada akhirnya dia turun guys, tapi masih belum sempat diserang. Guys, langsung diserang oleh kameramen mega boss guys dengan laser birunya guys. Tapi di toilet itu masih tidak terkalahkan guys. Sampai sekarang si kameramen kita guys terus dihujani serangan-serangan oleh di toilet ini guys. Dan kita lihat guys, apakah pertempuran ini akan berakhir sama seperti pertempuran sebelumnya guys. Kameramen Titan upgrade pun dikalahkan guys oleh CBD toilet fanmade ini guys. Oke, kita akan coba panggilkan guys si speakerman upgrade kita guys, let's go. Oke guys, selanjutnya guys, aku sudah menyiapkan tidak tanggung-tanggung guys, dua speakerman mega boss upgrade, dan yang satunya menggunakan pedang guys ya. Kita akan lihat apakah SKBD ini bisa dikalahkan oleh dua Titan speakerman ini. 1, 2, 3, let's go. Oke guys, serangan beruntun dari para Titan speakerman guys. Coba kita lihat guys di sini guys. Wow guys, Titan speakerman upgrade yang tidak menggunakan pedang itu guys terus menyerang guys. Aku tidak tahu di mana posisi speakerman yang menggunakan pedang itu guys ya. Rupanya dia menonton di sebelah sana aja guys. Oke, kita lihat di sini guys, perjuangan speakerman Titan ini sangat gigih guys. Tuh guys, BBD ini sangat curang guys, dia menyerang sambil terbang guys. Guys, langsung dibalas serangannya oleh Speaker Titan upgrade guys. Coba kita lihat guys ini guys, rupanya mereka berhenti sejenak tadi guys. Kita lihat guys, apakah ada hasil yang lebih baik karena kita menurunkan speakerman upgrade ini guys. Guys, He-Man sampai saat ini masih bertahan guys. Coba kita lihat guys, di sini pertempurannya sangat alot banget ya guys ya. Dan akhirnya guys, Speakerman Titan upgrade pun tumbang guys. Aku akan coba dekatkan dia dengan Speakerman upgrade yang menggunakan pedang itu guys. Kita akan lihat guys, apakah Speakerman yang menggunakan pedang ini bisa mengalahkan. Oke, langsung diserang guys. Kita lihat, dan pertempuran jarak jauh ini pun terjadi guys, diserang dengan nuklir guys. Oke, kayaknya guys pertempuran ini sangat rumit guys ya, soalnya si CBD upgrade ini terbang-terbang terus guys, dia tidak bisa turun ke bawah guys ya. Tuh guys, coba lihat guys. Dengan penuh kegigihan speakerman Titan upgrade ini juga menyerang guys. Tuh guys, sampai blank guys ya layarnya guys ya. Tuh guys, kita lihat guys, rupanya pertempuran ini sangat alot, dia turun ke bawah guys. Apakah Titan speakerman bisa menyerang? Tuh guys, langsung diserang balik guys, dan mereka rupanya break sebentar guys. Kita lihat ini mana lagi, ini dia guys.
DVD buatan Penmet ini guys, lagi-lagi menyerang guys. Kita lihat guys, ini sangat panjang banget guys pertempurannya guys. Oke, kita akan lihat sampai akhir siapakah yang memenangkan pertempuran ini. Ternyata DVD toilet buatan Penmet ini sangat kuat guys. Kita akan coba turunkan 4 titan sekaligus guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan 5 titan guys ya. Tidak tanggung-tanggung guys. Dan yang ini juga aku siapkan guys, yang speakerman terinfeksi guys, biar dia akan mengalahkan Digimon buatan Penmet ini ya guys ya. Langsung saja kita lihat pertempuran yang sangat banyak ini guys. 1, 2, 3, let's go guys. Wah guys, pertempuran ini sangat rumit banget guys. Akhirnya guys, si DVD buatan Penmet itu telah hilang guys. Coba guys, aku akan spawn lagi ya guys ya. Mana tadi guys, ini guys DVD toilet Penmet ini, kita akan lihat guys. Tuh guys, tuh dikeroyok oleh para titan kita guys, biar tahu rasa dia guys. Oke, kita lihat guys, tidak sampai terbang-terbang tinggi, langsung disusul oleh kameramen upgrade yang bisa terbang itu guys. Guys, dikeroyok oleh para titan guys. Kita lihat guys, kekalahan dari G-Man buatan Penmet ini guys. Oke, diserang guys, diserang oleh titan kameramen yang bisa terbang guys. Si G-Man tidak bisa berkutik guys. Sampai-sampai dikejar oleh titan speakerman dan kameramen upgrade di bawah guys. Serangan dua arah ini apakah bisa menumbangkan si DVD buatan Penmet ini guys? Tuh guys, dikeroyok guys. Bila dia terjatuh langsung dihadang oleh si kameramen dan speakerman titan guys. Oke, kita lihat guys di sini guys, apakah si G-Man ini bisa bertahan. Tuh guys, darahnya berkurang terus-terusan guys. Pada akhirnya guys, G-Man ini akan kalah guys. Ternyata beginilah serangan kolaborasi yang bisa mengalahkan DVD toilet G-Man buatan Penmet ini guys. Oh guys, si kameramen mecha boss upgrade menyerang dari udara guys. Oke guys, tangannya dong guys. Guys, benar saja guys, ternyata si DVD toilet buatan Penmet itu bisa dikalahkan oleh si kameramen titan upgrade versi pertama guys ya.